Berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi dan game di HP Vivo. Jadi langsung saja berikut, buka pengaturan. Dari pengaturan ini gulir saya ke bawah, cari keamanan yang ini. Pilih keamanan, ini ada menu privasi dan enkripsi aplikasi. Kemudian ini kita disuruh membuat sandi privasi. Kalian bisa pilih opsi kata sandi untuk melihat mau pakai PIN, 4 digit atau pola. Saya akan pakai pola, masukkan pola. Gambarkan pola baru yang sama, yang pertama tadi. Ini disuruh menjawab pertanyaan keamanan, supaya kita bisa mereset kalau lupa sandi privasi. Pilih selesai. Ini ada penyembunyian aplikasi. Nah, cara dan waktu untuk menyembunyikan aplikasi di sini. Sembunyikan saat mengunci layar. Sembunyikan setelah tidak ada aktivitas selama periode 5 menit. Jadi, untuk melihat aplikasi tersembunyi, aktifkan yang ini. Jadi kita lihat usap ke atas dengan dua jari di layar beranda untuk melihat aplikasi tersembunyi. Nanti kalau kalian ingin menyembunyikan, aktifkan saja. Pilih. Nah, yang ini pilih konfirmasi. Jadi ini sudah disembunyikan. Cara untuk melihatnya gunakan dua jari dari layar. Masukkan sandi privasi dan ini aplikasi tersembunyinya. Untuk menghilangkan dari sini, masuk ke bagian pengaturan tadi, kalian matikan tombol sembunyikan aplikasinya.